Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alimil ghaibi was syahada. Al kabiril muta'al. Wa sallallahu ala muhammadin. An al nabiyil ummi. Allazi yu'minu billahi wa kalimatih. Wa ballagu risalah. Wa addal amanah. Wa nasohal umma. Amma ba'du. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raka Gaji Surya Ramdhani, saya adalah santri kelas 1D Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia Dan saya berasal dari Bogor Di bulan yang penuh berkah ini Yaitu bulan Ramadan Kita sebagai umat muslim dan mukmin Diwajibkan untuk berpuasa Dan hendaklah memperbanyak amalan yang baik Apakah kamu tahu Sesungguhnya ada tiga pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW 'Alaihi Wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayun qala summa birru daini. qala summa ayun qala al-jihadu fi sabilillah rawahul bukhari artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat tepat waktu. Ia berkata, "Lalu apa lagi?" Rasul menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Ia berkata, "Lalu apa lagi?" Rasul menjawab, "Berjuang di jalan Allah." Pemirsa Darul Ilmi Indonesia. Yang pertama dibahas oleh hadis di atas ialah salat pada waktunya. Mengapa yang pertama adalah salat? Karena Sungguhnya salat adalah tiang agama Islam Dan salat adalah amalan yang pertama kali dihisap Kelak nanti di hari kiamat Dan dikatakan di dalam Al-Quran Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Agar menjadikan salat sebagai penolong kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina ya amanu ista'inu bis-sabri was Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Dan mengapa kita harus memperbaiki salat kita serta mengerjakannya di awal waktu? Karena sesungguhnya baiknya salat kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innaq sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Dan bila baik sholat kita, insya Allah amalan kita yang lain pun akan membaik. Wa insaluhat saluha sayru amali. Itu semua dapat terwujud apabila kita memahami betul hakikat sholat. Dan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ridha Allah tergantung ridha orang tua. Seperti yang dikatakan dalam sabda Rasul, Qala Rasulullahi shallallahu alaihi wasallam." Ridho fi ridho walidi wa fi sahatil walidi. Rawahu tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, serta yang terakhir adalah berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah bukanlah hanya bertempur di medan perang saja, tetapi sekarang bisa, kita bisa berjuang di jalan Allah dengan menuntut ilmu Allah sebaik-baiknya dan tidak lupa untuk mengamalkannya. Seperti yang dikatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi ilmi kana fi sabilillah hatta Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang keluar atau pergi untuk mencari ilmu di jalan Allah, maka ia fi sabilillah hingga ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia Semoga pesan singkat yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun antum semua. Al-Afwu Minkum, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.